Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mochil akan coba menjadi seorang penjahat guys. Hari ini kita akan melakukan perampokan besar-besaran guys. Dan kita akan menjadi seorang penjahat perampok yang terkaya di dunia. Tapi jangan dicontoh guys ya, kalian bisa masuk penjara sih. Dan ngomong-ngomong gimana Cil, apakah kamu udah siap Cil? Apa Cil, aku udah siap dong Bibi dah. Tapi bentar dulu Cil, kan Bibi bilang tadi pakai topeng kocak untuk penyamaran Cil, agar kita gak ketahuan nanti kalau merampok Mochil Gaming. Apa Cil, aku udah menyamar kok ini Bibi, lihat aja nih. Ya ampun, tapi wajah kamu masih kelihatan. Tapi bentar dulu dah Cil, wede. Keren banget topi kamu Cil, topi Batman Cil. Ya apa Cil, gimana penyamaranku Bibi, keren kan? Ya ampun, masih ketahuan dong kocak, wajah kamu masih ditutup Cil. Apa Cil, enak aja, gak mau, aku gak ingin menutupi wajahku Bibi, wajahku kan imut. Nanti kalau wajahku ditutup, siapa yang ingin melihatnya? Mochil, kan itu emang tujuannya kocak. Kalau wajah kamu terbuka kayak gitu Cil, kelihatan, nanti kita bisa ketahuan polisi Cil. Apa Cil, udah tenang aja Bibi, aku udah menggunakan topi Batman nih, mustahil ketahuan. Udah kamu tenang aja, sini aku tunjukin sama kamu. Aku akan langsung merampok sebuah mall yang ada pak polisinya Bibi. Waduh, oke kita akan lihat aja guys dan apa yang terjadi. Karena aku udah bilang kamu ketahuan Cil. Apa Cil, aduh sakit kepalaku Bibi Cil. Kepalaku dipentung sama pak polisinya. Ya iyalah Cil, apa Cil, jahat banget pak polisinya. Hei, dijaga mulut anda Cil. Nanti kalau ada tukang bakso di depan rumah kita gimana? Tok, so bakso. Kan tugas pak polisinya itu Cil, untuk menangkap penjahat seperti kita kan. Bibi udah bilang tadi, menyamar kocak. Apa Cil, aku udah nyamar, aku nyamar menjadi Batman. Terserah kamu deh Cil, kalau Bibi menyamar menggunakan topeng berwarna biru guys. Apa Cil, tapi wajah kamu jadi gak kelihatan Bibi deh. Ya ampun Cil, kan emang itu gunanya kocak. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, temuin kanjeng menjadi seorang perampok, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe-kan juga, karena semua itu gratis. Jadi yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya guys. Tapi sebelum itu disclaimer terlebih dahulu guys ya, peringatan, kalian jangan mencontoh Bibi dan Mochil merampok ini guys, karena adegan dalam video ini sangat-sangat berbahaya guys. Kalian bisa masuk penjara. Apa Cil, masuk neraka juga loh Bibi, dan yang lebih parahnya, oh ya juga Cil ya. Jadi serem game ini. Tapi guys, sebenarnya Bibi dan Mochil tuh terjebak di sebuah pulau guys, dan kita harus mengumpulkan uang yang banyak agar bisa keluar dari pulau ini. Kita terdampar ceritanya. Apa Cil, ayo sekarang kita merampok Bibi Del. Let's go Cil, kita menjalankan misi kita Cil. Hey, stop, jangan pak polisi lagi kocak. Jangan langsung lawan bosnya dong, lawan yang pemula dulu Cil. Di sini ada Bob Cil. Banyak banget nih uangnya Cil. Mikir-mikir, biarin Bibi Del terlebih dahulu yang merampoknya. Bersiaplah bakon, ayo bakon, serahkan uang. No, Bibi Del ketahuan. Aduh, sakit banget kepalaku dijitak Cil. Apa Cil, berani-beraninya. Hei Mochil, jangan kocak. Ya ampun Mochil melawannya guys ya, kita lihat aja. Dan diangkat tangan guys ya. Apa Cil, aduh sakit kepalaku Bibi Del. Sepertinya kita harus latihan merampok terlebih dahulu deh Cil. Di sini ada alat-alat latihan, kayu-kayu, batu bata, barbel, batu, emas Cil. Tapi VIP guys ya. Siapa yang setuju Bibi Del untuk beli VIP-nya, komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Di sini ada kekuatan tangan mencuri kita Cil, dan kekuatan tangan mencuri kita nol nih. Oke, kita akan coba latihan di request yang nol guys ya. Jadi di sini alat latihannya itu ada requestnya gitu, dari yang nol, 100, 750 dan seterusnya guys ya. Oke, kita akan coba latihan untuk mencuri nol. Ini melatih kecepatan tangan mencuri kita Cil. Ayo curi uang-uang ini Cil. Anggap aja kayu ini adalah uang Cil, yang akan kita curi. Iya. Unik banget. Dari sini kecepatan tangannya Bibi udah 100 ya. Apa Cil, kecil banget kecepatan tangan mencuri kami Bibi. Aku dong, kecepatan tangan mencuriku adalah 105. Cuma beda 2 doang Cil. Apa Cil, setidaknya aku lebih cepat daripada kami Bibi dalam hal mencuri. Bangga banget kamu mencuri Cil ya. Gak boleh bangga dong kocak. Apa Cil, oh ya juga Bibi. Ngapain aku bangga jadi pencuri. Ya ampun. Oke, sekarang kita akan coba melawan Bob kembali guys ya. Bersiaplah Bob, aku akan merampok rumahmu. Banyak banget uangnya Cil. Apa Cil, ayo semangat Baby Del, kita harus bisa merampoknya. Ini bener
gak sih kelakuannya Bibi dan Mocil yang pasti salah guys, yang gak boleh dicontoh gitu kan. Yang pertama tadi Mocil bangga karena kecepatan mencurinya bertambah. Terus yang kedua dia menyemangati Baby Doll dalam merampok gitu kan. Ya ampun Bibi dan Mocil berdosa nih. Oke bersiaplah Bakun, aku akan mencuri. Wow, wow, wow. Bibi ambil semua uangnya Cil. Apa Cil, ambil semuanya Bibi Doll. Jangan sisain. Ya. Ambil semua uangnya dan yeay. Bibi Doll berhasil mencuri rumahnya si Bakun guys. Dan Bibi cuma dapat $1 doang. Kocak perasaan tadi banyak Cil. Apa Cil, kamu gak jago sih Bibi Doll. Lihat nih aku ajarin cara mencuri yang bener. Waduh. Semangat banget Mocil guys. Kunti bogel sekarang merampok gitu kan. Bayangkan. Gak tau harus bangga atau harus merasa bersalah. Apa Cil, yeay. Aku berhasil merampok juga Bibi Doll. Aku dapat $2. Cuma beda satu doang Cil. Tapi kenapa kita bangga merampok Cil. Jadi contoh guys ya. Di sini Bibi Doll dan Mocil anggap aja kita menjadi seorang yang benar-benar jahat. Walaupun enggak guys ya. Apa Cil, Bibi Doll itu yang jahat. Aku cuma ikut-ikutan dia doang. Mana ada kocak. Ini kan ide kamu Cil. Agar kita bisa keluar dari pulau ini. Oke guys, sekarang kita akan merampok Bakun ini lagi guys ya. Bersiaplah Bakun, aku akan mengambil semua uangmu. Ambil. Dengan kecepatan mencuri. Bibi Doll udah latihan tadi dan yeay. Bibi Doll berhasil mencuri uangnya Bakun lagi guys. Dan di sini sepertinya ada pet-petnya gitu Cil. Di sini ada fire, life, lighting, acid. Oke ini apa Cil? Ini harganya $5. Yang ini harganya $25 life guys ya. Tapi uangnya beli di sini gak cukup apa Cil. Lihat Bibi Doll, aku memiliki kekuatan api. Rasakan ini, akan kubakar kau Bibi. Hei, apa yang kau lakukan kocak? Ada efek-efeknya tangan kamu Cil. Tapi ngomong-ngomong tadi kamu yang bakar Bibi Doll kan Cil. Apa Cil? Enggak kok Bibi Doll, gak berhasil. Tapi kan punya tujuan untuk membakar Bibi Doll. Dasar menyebalkan sini kau Cil. Apa jauh-jauh sakit tahu? Dasar menyebalkan kau. Dia punya kekuatan tiba-tiba ingin bakar Bibi Doll. Oh yang ini Cil ya. Di sini ada kali dua. Oh mungkin kekuatan mencuri kita terkali dua kalau kita latihan Cil. Oke kita akan coba beli aja guys ya. Lihat tangannya Bibi Doll. Apa Cil, aku akan mencuri lagi Bibi Doll. Let's go Cil. Apa Cil, aku akan coba mencuri yang di medium Aryan. Waduh toko grosir Indomaret. Apa Cil, aduh kepala aku digetok lagi Bibi Doll karena ketahuan mencuri. Lambat mencuri kamu Cil. Di sini ada syaratnya Cil, kekuatan kecepatan tangan kita harus 2000 Cil. Dan kalau nggak salah kecepatan tangan kamu kan cuma 105 doang. Apa Cil, berarti nggak bisa ya. Ya iyalah kocak. Di sini ada enchant. Oke make your power store. Oh meningkatkan kekuatan kita Cil. Dan di sini upgrade nya harganya $1. Apa Cil, kalau gitu tunggu apa lagi Bibi Doll, langsung di upgrade aja. Oh ya juga Cil ya, kita upgrade. Uangnya Bibi Doll udah habis guys ya. Dan di sini kekuatan kecepatan tangannya Bibi Doll menjadi 2,6 cuy. Dan sini ada rabbitnya juga guys. Kalau rabbit oke, kita membutuhkan $25 dan nanti kita akan kehilangan uang kita guys ya. Tapi di sini kekuatan latihan kita akan meningkat 15% multiplayernya guys ya. Apa Cil, aku nggak akan pernah rabbit Bibi Doll. Pasti aku akan kehilangan kekuatanku lagi. Tapi kan nanti kekuatan kamu jadi meningkat. Oke sekarang kita akan latihan lagi guys ya. Dan sekarang kita akan latihan mengangkat batu bata nih. Ayo Cil, agar tangan kita jadi lebih cepat Cil. Ya. Apa Cil, kalau kita ngepet aja gimana Bel? Jangan dong Cil. Dosanya double Cil. Udah kita mencurinya pakai tangan kosong aja Cil. Kita menggunakan kemampuan dari diri kita sendiri gitu kan. Kecepatan tangan, bayangkan. Apa Cil, aku udah bisa pindah di sini nih Bibi. Angkat barbel Cil ya. Oh ya, di sini syaratnya hanya 750 kekuatan doang guys ya. Oke, sekarang kita akan melatih otot-otot tangan kita guys ya, agar kita lebih gesit lagi dalam mencuri. Dan di sini kekuatan tangannya Bibi mencapai 5000 guys. Apa Cil, kekuatan kecepatan tanganku lebih kuat daripada kamu Bibi. Kecepatan tanganku mencapai 5100, cuma beda 50 doang Cil. Udah enggak usah sombong kamu. Kita kan akan melakukan dosa gitu. Kenapa sombong? Apa Cil? Oh ya juga Bibi, aku takut masuk neraka nih. Oke, gimana Cil? Apakah kamu berhasil merampok toko Indomaret ini Cil? Apa Cil, aku berhasil Bibi. Aku mendapatkan $5. Wow, banyak juga. Minggir Cil. Sekarang gilirannya Bibi Doll. Kita akan merampok toko grosir dan wow, Bibi Doll dapat $5 guys. Apa Cil, gantian dong Bibi Doll. Udah kita barengan aja Cil mencurinya Cil. Rampok terus Cil. Habisin semua uangnya Cil. Let's go. Dari
sini kita mendapatkan $27, guys ya. Kita akan terus merampok toko Indomaret ini sampai bangkrut abangnya. Waduh, berdosa, jangan dicontoh, guys. Jangan dicontoh. Oke, selanjutnya di sini ada mall, guys. Dan di sini penjaganya adalah Pak Polisi, guys ya. Kekuatan kecepatan tangan Pak Polisi ini 20.000, cuy. Tapi Bebila akan coba aja, guys ya. Semoga Bebila bisa. Apa cuy, semangat Bebila. No, Bebila kalah. Apa cuy, gimana kalau kita bersatu aja Bebila? Sepertinya ide yang menarik cuy. Ayo cuy, 1, 2, 3, let's go cuy. Kita bersatu ya. Kita ketahuan cuy. Oke, sepertinya kita akan coba membeli kekuatan baru guys ya, yaitu life, kekuatan kehidupan. Dan di sini warnanya hijau gitu guys ya. Dan di sini enchantnya mungkin kita akan coba upgrade lagi. Dan sekarang kita akan latihan lagi guys ya. Oh, udah bisa yang ini nih cuy. Oke, kita akan melatih kecepatan tangan kita dengan cara mengangkat sebuah batu yang besar guys ya. Dan di situ ada monster juga cuy. Bahkan monster berlatih di tempat ini juga guys ya. Monsternya ikut mencuri juga guys ya. Coba bayangkan. Dan di sini kecepatan tangannya Bibi mencapai 35.000 guys. Kenapa lagi cil, mau pamer gamemu cil ya? Apa cil? Enggak kok Bibi, aku cuma mau ngasih tahu doang. Kecepatan tanganku mencapai 36.000. Ha, 36.000. Cuma beda 100 doang cil. Bahkan 100 gak sampai guys. Cuma beda 35 doang, kocek. Keselin banget nih bocah. Katanya yang penting aku lebih cepat Bibi. Ya ya ya, ayo cil, sekarang kita akan merampok mall. Apakah kau udah siap cil? Apa cil, siap banget dong Bibi. Oke, ini dia mau cil duluan guys. Kalau dia berhasil kita akan ikuti. Kalau dia gagal kita langsung kabur guys. Siapa cil? Ye 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 ye, aku berhasil Bibi. Yang bener aja cil. Minggir minggir cil. Sekarang giliranku lagi. Bersiaplah Pak Polisi, aku akan merampok di mall ini. Ya 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 ya. Wow, Bibi juga berhasil cil. Ye. Dan Bibi mendapatkan 25 kemenangan guys. Dan selanjutnya kita akan merampok kasino guys. Waduh, tempat judi nih. No, Bibi ketahuan cil. Kita digebukin cil. Sepertinya kecepatan tangan kita hanya bisa merampok di mall aja guys ya. Belum bisa di tempat lain cil. Oke, kita akan merampok di mall ini. Yeay, kita berhasil guys. Ternyata Bibi benar-benar ahli banget dalam mencuri guys ya. Waduh, jadi contoh guys ya. Jadi contoh cuy. Waduh, ini benar-benar berbahaya banget. Selain masuk penjara bisa masuk neraka juga gitu kan. Dan di sini Bibi berhasil merampok $500 guys. Oke, sepertinya kita akan membeli kekuatan baru nih cil. Kekuatan listrik. Wow, keren banget. Apa cil, rasakan ini Bibi Chidori. Oh, bocil. Nih orang kalau dikasih kekuatan yang ngelunjak guys ya, berbahaya gitu kan. Apa cil, kamu gak kenapa-napa Bibi? Ya iyalah, untung aja listriknya aman bagi pencuri guys ya. Jadi kekuatan yang kita miliki ini kita gunakan untuk mencuri guys ya. Bayangkan. Oke, selanjutnya kita akan enchant kekuatan kita agar lebih kuat lagi guys ya. Dan selanjutnya kita udah bisa latihan di area terakhir guys. Bisa angkat barbel yang lebih besar lagi. Dan ini warna-warni gitu ya. Oke, lihat, cepet banget Bibi angkat barbelnya cuy. Semakin cepet Bibi mengangkat barbelnya atau alat-alat untuk latihannya, semakin cepet juga nanti kita mencurinya guys ya. Bayangkan. A few moments later. Dan lihat guys, kekuatan mencurinya Bibi mencapai 1 juta. Apa cil, apa cil? Kamu ingin pamer lagi kekuatan kamu cil? Bibi yakin banget kekuatan mencurinya Bibi lebih kuat daripada kamu cil. Apa cil? Pusepu. Iya nih Bibi, kekuatan pencuri kamu lebih hebat daripada aku Bibi. Tapi aku gak bangga kok. Kamu bangga Bibi? Ayo masuk neraka nanti kamu. Lu cil. Gak kayak gitu kocak. Tadi kamu sombong kekuatan kamu lebih besar daripada aku. Dan sekarang kamu malah mengatakan kalau Bibi bakal masuk neraka. Apa cil? Kekuatanku lebih rendah daripada kamu Bibi. Berarti dosaku gak lebih besar daripada kamu Bibi. Pasti dosamu lebih besar karena kekuatan mencuri kamu lebih besar Bibi. Dan tadi kan kamu sombong. Waduh cil, gak kayak gitu kocak. Kekuatan mencurinya muncul berapa ya? 755.000 doang guys ya. Miliknya Bibi 1 juta. Jangan bangga dong punya kekuatan mencuri, kenapa bangga gitu kan. Apa cil, gak tahu kamu tuh yang bangga Bibi. Ayo masuk neraka nanti lo cil. Ini cuma game doang cil ya. Udah. Ayo cil, kita lanjut lagi cil untuk mencurinya cil. Apa cil, aku udah gak mau Bibi, aku udah tobat. Yang bener aja kamu kocak. Keselin banget nih bocah guys ya. Udah kalah gitu baru dia pura-pura nyerah guys. Apa cil, aku udah gak mencuri lagi Bibi, aku udah tobat. Aku takut masuk neraka.
neraka, Bibidel. Terserah kamu deh, Cil. Ngeselin banget. Ini kan cuma game doang. Oke, sekarang kita akan merampok kasino, guys, ya. Tempat judi. Nggak boleh ada perjudian. Kita akan mencuri semua uangnya. Lalu kita bagi-bagiin sama orang yang membutuhkan, guys, ya. Rasakan ini kekuatan mencuri. Yeay, Bibidel berhasil mencuri semua uangnya. Apa, Cil? Ya ampun, Bibidel. Kamu kok bangga banget mencuri, Cil? Nggak usah so alim, Cil. Kamu tadi juga kan ikut mencuri. Ngeselin banget nih, bocah. Oke, kita merampok lagi. Kamu nggak mau emangnya, Cil? Apa, Cil? Aku udah tobat, Bibidel. Ya udah kalau gitu. Dan ngomong-ngomong, kalau nggak salah kekuatan baru harganya 700. Nah, ternyata bener, guys, ya. Oke, kita akan beli kekuatan baru, yaitu kekuatan acid atau asam, guys, ya. Apapun yang Bibidel sentuh bakalan langsung melelulululu. Mochi! Kamu bukannya udah tobat, Cil? Apa, Cil? Hehe, mencuri sekali lagi kayaknya nggak masalah, Bibidel. Demi membeli kekuatan baru. Nggak masalah apanya, kocak itu sama aja dosa. Waduh, dia langsung lawan bos terakhirnya aja, guys, ya. Bayangkan. Oke, dengan kekuatan yang baru, aku akan mengalahkan bos terakhirnya ekstrim. Wow, dia punya gedung tinggi, guys, ya. Dan namanya lah Kapten Spyro. Dan lihat, guys, uangnya banyak banget, Cil. Dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Waduh, Mochi udah duluan mencuri aja, gitu kan. Serahkan dia. Pengen mencuri duluan. Oke, Bibidel akan mencuri juga, guys. Rasakan ini. Akan ku ambil semua hartamu. Yeay, Bibidel berhasil, guys. Dan Bibidel mendapatkan $700, guys, ya. Oke, kita akan mencuri semua uangnya lagi. Dan yeay, Bibidel berhasil lagi. Easy banget. Tapi Bibidel gak boleh bangga, guys, ya. Mencuri adalah dosa, guys. Jadi contoh. Dan Bibidel berhasil lagi. Dan di sini total uangnya Bibidel mencapai 6.950, guys. Hasil mencuri nih. Apa, Cil? Banyak banget uang kamu, Bibidel. Emangnya uang kamu berapa, Cil? Apa, Cil? 6.600 doang. Ya ampun, dikit banget. Ternyata Bibidel lebih jago daripada kamu, Cil. Apa, Cil? Pusepu, maafkan aku, Pusepu. Tapi itu artinya dosa kamu lebih banyak daripada dosaku, Bibidel. Cil, udah, Cil. Gak usah bahas-bahas dosa lagi, Cil, ya. Bibidel takut juga, ya, nih. Tapi ngomong-ngomong, uang kita berarti udah cukup, Cil, untuk lari dari pulau ini, Cil. Let's go, Cil. Nah, ini dia. Waduh, kita malah terdampar di pulau salju, gitu kan. Bayangkan. Dan misi kita ditempatin untuk mencuri lagi, guys, ya. Apa, Cil? Toko es krim, Bibidel. Ayo kita mencuri toko es krim ini. Waduh, kenceng banget, ya, guys, ya. Kalau soal makanan, apalagi yang manis-manis kayak es krim, gitu kan. Langsung mencuri aja. Kamu, Cil. Apa, Cil? Aku gagal. Apa, Cil? Kamu gagal. Emangnya kekuatannya berapa? Waduh, 1,2 juta, guys, ya, kekuatannya. Dan di sini ada motor Mike. Dan dia punya sebuah bengkel, guys, ya. Dan di sini ada toko baju. Ini ada apaan ini? Waduh, ada hacker, Cil. Apa, Cil? Sepertinya ini adalah bank hacker, Bibidel. Oh iya juga, Cil, ya. Dan di sini ada ice river. Ini adalah monster, guys, ya. Dan dia adalah bosnya. Dia menyimpan begitu banyak harta karun. Tapi mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya aja, guys, ya. Siapa nih sih, Bibidel dan Mochi akan melanjutkan episode mencuri. Ya ampun. Dan ya, guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.